Halo. Halo Seni. Salam budaya. Hari ini kita saudara baca juga akan berangkat ke Solo. Kita semua akan memeriahkan acara ya, memeriahkan acara untuk memperingati hari tari dan dunia. Ya, dan akan diselenggarakan di ISI Surakarta. Iya, dan kebetulan acara hari tari dunia ini diselenggarakan di kampus ISI Surakarta Solo ya, dan untuk para kontingen dari luar kota, dari dalam kota juga mungkin nanti teman-teman di sana bakal ketemu dari berbagai ragam ya, ragam-ragam tarian ya banyak gitu ya. Dari Nusantara bahkan macam-macam. Iya. Kebetulan juga tahun ini itu baru mulai offline lagi karena 2 tahun kemarin tersegaranya online karena COVID ya. Jadi alhamdulillah yakin banget tahun ini antusiasnya sangat-sangat ramai karena baru mulai offline lagi kan, makanya kita juga berdua lebih luas wawasannya, mengetahui banyak iya, anak. Betul. Seru banget sih makanya di pantai bagian Indonesia. Pokoknya mah ikutin terus perjalanan kami menuju Solo dan acara di sana World Dance Day. Yeah. Di sana. Siap tidak? Oke, siap. Kemana nih? Udah siap begini? Opening. Oke, let's go. Let's go. Oke, let's go. Halo. Oke. Kualitas dan siman profesional berhasil memberikan kekuatan. Wow! Turnamen penyelenggaraan hari tari dunia di ISI Surakarta. Hadirin yang berbahagia, penyelenggaraan event 24 jam hari ISI Surakarta pada tahun 2023 ini adalah momentum keberlanjutan untuk bangkit terus-menerus dari keterpurukan akibat pandemi dengan tema menari imajinasi dan kehidupan semesta sebagai wujud pertumbuhan kecerdasan intelektual dan kecerdasan kultural dan etnis menuju persamaan dan kedamaian dalam umat manusia. Halo. Pagi lo. Prosesi. Menari 24 jam.
Dr. Abang Priyamoto. Kami persilakan dengan fakultas seni pertunjukan di Surakarta untuk mengalukan guru. Erwin Mariansyah, SSN MSN. Kami persilakan kepada Ketua Jurusan Tari di Surakarta untuk mengalunkan bunga. Baltazar Oka Reskil, kami persilakan di
24 jam menari. Sekarang kita keliling-keliling dulu. Keliling-keliling. Mana teman-teman? Mana teman-teman? Halo dulu dong. Halo dulu. Halo. Gimana tadi? Rame gak? Seru gak? Seru ya. Keren. First experience buat mereka. Wah, telat kita ya. Experience kita banget. Jadi mereka baru banget nonton dan ya jadi pengalaman baru ya buat mereka. Amazing. Setelah beberapa tahun ya kita ya udah kesini berkunjung dan sekarang mau keliling-keliling dulu mengobati rasa kangen kita ya. Ya. Ikutin terus. Oh iya teman-teman, aku mau ngasih informasi nih terkait tempat pertunjukan di mana saja yang digunakan dalam acara World Dance Day yang ke-17 ini. Nah, sebelumnya di sini terlihat ada panggung yang di halaman depan rektorat ya, merupakan halaman utama di mana para penari ataupun para pengisi acara 24 yang menari itu dilaksanakan di halaman depan rektorat kampus ISI Surakarta. Adapun yang selanjutnya ada di gedung Pendopo Ageng atau biasa disebut dengan gedung Pendopo, Teater Kapal, Teater Besar, dan Teater Kecil. Datang langsung posisi, akhirnya langsung salam, oke? Okay? Nah gitu. Yang kecil salam dulu, jangan lupa senyum ya, jangan kelihatan tegang. Walaupun di sini kelihatannya memang agak deket, sepertinya penontonnya yang di pendopo tuh memang deket. Jadi santai aja. Kita perform bukan lomba, kalau lomba kan biasanya ekspresinya lebih serius. Kalau misalnya perform ini kita kan ditonton banyak orang, jadi keluarin aja ekspresi sedikit. Tampilkan yang terbaik, pokoknya mah. Jaya Jaya! Ya, hari ini aku bertemu sama ini di Solo, Jen dan Ellen. Jadi Jedan Ellen ini adalah teman-teman aku waktu ke London, kita kolaborasi Karawang Sound. Ya, Karawang ya. Karena sudah punya baby. Yang ini kemarin baru datang dari London. Yang ini kemarin dalam rangka lebaran ke sini. See you.
Ridho Amin. Hari ini kita beres juga. Tadi sama tadi hektik banget. Pokoknya jadi, tadi sempat susah sit-set ya kesana kemarin. Agak susah juga cari momen buat shoot gitu jadi. Ya begitulah. Terima kasih banyak sudah mengikuti perjalanan kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tunggu video selanjutnya dari kita.